penyetarannya masih di Smith kan? Boleh dipinjam dulu? Saya masih bisa ngobrol. Siap, silakan. Teman-teman, ini dia Om Benny, ini Om Dolan. Nanti kita akan berbicara lebih banyak, ngobrol-ngobrol. Ada yang mau, karena waktu kita terbatas. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Langsung tanyakan. Karena waktunya terbatas. Sebelum menuju ke arah sana, teman-teman tahu bahwa zaman beberapa tahun ke belakang, pekerjaan videografi tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kebanyakan orang lakukan. Hanya segelintir orang saja yang bisa melakukan pekerjaan atau apa minat kepada videografi. Orang-orang seperti kita itu nggak bisa. Karena apa? Karena mahal. Yang pertama karena mahal. Yang kedua karena apa? Karena susah. Karena susah. Karena butuh belajar akademik untuk sampai kepada pengetahuan, wawasan di bidang videografi. Tapi seiring perkembangan zaman, ketika teknologi semakin mudah, ketika teknologi semakin murah, orang-orang kayak kita memungkinkan untuk bikin karya-karya. Dan yang kedua adalah bahwa videografi itu bisa membentuk paradigma, bisa membentuk cara berpikir. Ini yang selain sebagai soalnya TV kita cuma satu. Kita maksimalkan aja. Jadi kita dekat-dekat aja, kita santai aja. Karena saya di sini sama Mas Bolang nggak pengen mengajari, nggak pengen mengajari, tapi kita mengajari. Ya, beda kita mau sebuah nama mungkin nanti. Mungkin sedikit mulai kerja di industri ini dari kapan gitu, saya lebih senang menjawabnya dengan mulai dari dulu. Karena ketahuan eranya gitu kan. Boleh saya kasih ini dulu ya, sedikit mau pamer. Cek. Ini yang pernah saya kerjain, salah satunya. Saya banyak kerjakan musik video dan lain-lain. Pada waktu itu DSLR, kamera DSLR itu booming banget sebagai video recording perekam video. Perekam video, ya. Gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang membernya dan kita ada pada saat yang tepat dong ya. Pas kamera-kamera DSLR itu booming, kita ada, jadi banyak dan kita tahu bahwa videografi berkembang demikian pesatnya. Karena dulu mungkin kata Om Pedi juga harga kamera yang kamera video yang proper yang bagus mahal. Itu mahal gitu loh. Mungkin yang paling terendah itu harganya sekitar 20-25 jutaan gitu, sementara 550D itu cuma 4 jutaan saya beli second. Gitu. Nah akhirnya berkembang itu sampai sekarang. Cuman mulai dari berapa? 4-5 tahun yang lalu DSLR teknologinya stuck gitu ya. Maksudnya gak akan berkembang lagi. Akhirnya kita kok namanya rasa-rasanya nama DSLR kok sudah gak relevan dengan teknologi sekarang gitu. Akhirnya di akhir tahun lalu kita ganti namanya jadi Digital Cinematography Indonesia. Karena teknologi kamera digital semakin berkembang, mirrorless semakin cepat banget, handphone juga bagus-bagus, action teknologinya hari ini sama besok bisa beda. Iya beda banget gitu. Nah, action cam segala macam udah bagus dan akhirnya kita pengen merangkul semua kreator-kreator videografi. Jadi lu nggak usah begitu upload pakai handphone keren. Pasti gak usah minder ya. Ada yang suka nyinyir, nah itu pakai handphone dan kan gak percaya ya. Gak percaya, akhirnya kita digital. Mereka gak bisa komplain lagi gitu. Nah itu, mungkin kalau gabung silahkan tinggal cari aja, mungkin namanya nama kalau di search di Facebook namanya itu masih DSLR Cinema ID. Karena agak susah diganti si itunya, URL-nya. Itu close group memang, close group. Karena harus di approve oleh admin untuk kita menghindari akun-akun yang
abal-abal gitu loh. Yang nyebar hoax. Yang nyebar hoax dan nah, jualan. Alhamdulillah sampai sekarang wall-nya DCI itu bersih dari yang jualan. Banyak, saya yakin teman-teman banyak grup gabung di grup-grup apa, pasti ada yang jualan karpet lah, jualan bikin males jadinya kan.